Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mbak Nina. Pastinya jangan lupa like, comment, serta subscribe, karena subscribemu penyemangatku. Buat kalian yang baru menemukan channel aku, bantu supportnya juga dengan cara like, comment, serta subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku pastinya. Jadi siang ini, hari ini aku mau belanja guys, sekalian beli makan. Ikuti terus keseruannya. Seperti biasa, ini aku mau beli makan sekalian beli sayuran buat tar sore. Dan di depan sana ada polisi. Ini orang nggak pakai helm. Yang nggak pakai helm juga pada ini guys, ada takut ya. Ada polisi. Pasti ketilang kayak gitu. Beli makan dulu apa beli itu dulu ya, sayuran dulu, soalnya aku di rumah sama anak juga menantunya bos aja guys, dan mereka siang nggak makan di rumah, jadi siang tuh aku beli makan sendiri. Ini aku beli makan dulu. Jalanannya seperti biasa, soalnya nggak ada tempat lain yang menjamin bahwa makanan itu benar-benar halal kecuali restoran halal. Semoga saja belum rame ya. Nah, kalau rame aku males ngantrinya, males nungguinnya. Pesan dulu. Hello. Punishment. Hello. 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 Masukkan kode. Sudah mulai ramai guys. Ini kejauhan. 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 Kejauhan.
Tinggal beli sayuran. Wah, gak panas banget tapi halannya sih semerombong gitu. Ngerti semerombong gak? Iya, makan siang ramai banget. Kalau kayak bocah bising di kasur tengah jalan, hujan. Warung ini nyarukan. Di sini ada tempat jualan makanan.
Belanjaanku, guys, banyak banget. Aku beli minuman sama beli mie buat kalau lapar di rumah. Ya aku udah jalan pulang ya, soalnya susah. Aku tadi bawa belanjaan susah banget. Dan sampai sudah aku di gerbang. Ini aku udah di rumah. Ini aku udah di rumah. Dan ini sayurannya aku tadi belinya, beli seperti kangkung bayam sama brokoli, tapi brokolinya nggak ada. Jadi ini sendiri, tapi ntar malam mereka pada pulang. Ini kamar aku. Ini sisa duit belanja ya. Ini sisa duit belanja nih, aku taruh di sini. Ikannya itu receh, nggak kasih tukang sayur kayak gitu, dengan kelupaan ya di bawah. Dan ini gelap banget aku sih. Bosku tuh pulang ke sana, ke rumah satu nih, tuh nasinya ada nasi, ada kentang, ada sapi, ada paprika. Nasinya di bawah ya guys, jadi seperti ini. Jadi kalau siang itu kadang kan cuma makan sendiri gitu di rumah, dan aku malas gitu, aku beli itu satu porsi itu tadi mahal loh guys, berarti itu 21 yuan. Kalau 21 duit Indo itu sekitar 42. Nah, ini tempat tidur aku guys. Ini aku mau tidur di sini. Ini tuh AC-nya, ini kipasnya, dan ada kamar mandinya di sana. Gitu. Oke. Selamat makan siang. Tuh kelihatan kan kentangnya, daging sapinya kecil-kecil, seperti ada bawang bombay dan nasinya di bawah guys. Ya selamat makan siang dan minumannya nasi kentang sapi. Ini halal guys, jadi dijamin kehalalannya. Rasanya tuh enak banget.